Hai. Masih pada kelas kah? UAS, Cel. Ya aku lagi UAS nih, aku pakai seragam kan. BTW, kenapa aku showroom? Aku selesainya kecepetan. Gak pakai baju pramuka kan, kemarin pakai baju pramuka udah. Hari ini itu tuh batik. Lo menyerang. Kamu gak salah, enggak, orang pelajaran PJOK gampang. Aku tuh masih ada waktu sejam lagi. Jadi semalam aku tuh ngirim PM, tapi pas aku cek tuh kayak gak kekirim gitu loh. Hari ini aku ujian skripsi, semangat. Guru aja, baju aku kayak guru ya. Aku malah ngerasa kayak orang ini tahu yang di restoran Padang gitu, guys. Iya, hari ini aku ulangannya PJOK kan. Terus kayak cepet gitu, terus ada waktu luang. Jadi aku showroom gak apa-apa lah ya, daripada gabut. Eh, berarti aku baru post foto loh. Asyik Kamis, kan gak mau lihat. Soalnya semalam aku tuh kan ada project dari fanbase Gen 9 kan, karena kemarin kita ENIF. Terus tuh aku kemarin ke situ sama Marsha, sama mamanya Marsha, sama mamaku berempat. Jadi tenang aja. Apa dia bilang, "Asyik hati-hati dicopet." Tenang aja, guys. Gak tau sih, kan mungkin karena aku udah sering naik MRT, menurut aku sejauh ini MRT aman ya. Tapi ya buat jaga-jaga ya, kan kita gak tahu orang jahat gimana. Jadi ayo naik transportasi umum. Lagi UAS. Acel bentar ya, aku lagi ulangan. Oke, semangat ya, masih ulangan. Abis ini aku pelajaran agama. Saya udah rapi UAS-nya, Kak. Ada satu pelajaran lagi abis ini. Cie semua foto-foto. Iya, semua foto-foto. Sama Syah. Udah belum? Pelajaran. Pelajaran. Foto baru aku. Kok pelajaran sih? Baru pulang nih, Cel. Pulang dari mana? Nanti abis UAS aku showroom lagi deh, guys. Tenang aja. Ini aku juga nungguin Adele dari tadi gak bangun-bangun deh. Kepo banget emang. Aja aku malas nge-zoom, tau, sama aku juga. Gampang gak cel tadi WC? Gampang lah, orang PJOK. Jangan PJOK. Cel lari jarak pendek menggunakan start. Ah, aku materinya bukan itu. Aku materinya volley. Pinter banget sih ya, makasih ya Google. Canda. Besok UAS lahir. MTK gampang aja, enggak. Nilaiku jelek MTK, udahlah. Jangan bahas nilai MTK lagi. Gurunya harus nonton SL Acel nih. Hai Bu yang nonton. Oh, nilainya langsung keluar, Cel. Iya. Enggak sih, sebenernya enggak langsung keluar. Itu tuh gurunya emang kayak lagi
pas banget ya yang nilaiku. Aku tahu nih nilai aku pasti yang ini jelek. Itu di share, tapi nilai yang kayak wah ini pasti aku bagus nggak di share. Bangunin Adil cel, udah datanya udah ditelepon-teleponin. Jadi semalam kan telepon, terus jam 6 gitu mati teleponnya. Terus kayak kan aku ngechat dia langsung delete gitu. Kayaknya dia tuh kayak kepencet mati. Terus pas dia buka WA, dia ketiduran gak sih guys? Terus kayak ketidurannya tuh masih buka chat aku. Jadi setiap aku ngirim tuh langsung kerit gitu. Kayak dia ketiduran deh. Ya gak sih? Pakai batik ya cel? Iya pakai batik. Ya gak sih, aku kayak pelayan gak sih? Tapi gak apa-apa, aku cantik. Sleep call ceritanya, emang sleep call setiap hari kan? Batiknya bagus, aku suka, makasih. Kayak cici-cici, eh dasar ya. Asal SMA atau SMK, aku SMA. Aku IPS. Oh my god, masih semangat pagi banget gak sih ini? Gak pakai kerudung kan aku negeri. Aku cantik gak guys? Kayak haus pujian gitu ya. Kok baju pramuka sih? Baju pramuka tuh hari Rabu tahu. Pakai nanya. Cantik banget. Makasih banget lah. Abis ngapain, Cel? Abis UAS. Besok mapel pasnya apa, Cel? Aku nggak tahu sumpah. Aku kayak baru ngecek jadwal tuh pas mau belajar aja. Ntar malam. Sekarang kita happy-happy dulu. Aku mau buka TikTok dulu deh. Sleep call sama Dudu, Kak. Iya dong. Sama siapa lagi? Telat mention. Sleep call sama aku kapan nih? Cia mana sih nih 08 nya? Mana 08 berapa yuk bisa yuk? Ini siapa nih? Fansnya Kak Indah ya nih? Kak siapa? Ke popcorn karamel. Mana? 48. Iya, Pak, penting banget urusannya. Udah punya anak. 08. Jangan taruh beneran di sini, hati-hati loh, guys. Temennya meninggal, Neng. Neng, maafin Neng, Neng ya. Kapan gua bilang meninggalnya sih, Bang? Ya. Kan Dinda itu. Guys, jangan naruh tomat di sini, bahaya tahu. Cosplay Popo Cel enggak mau. Enggak mau. Aneh. Karena ini kan nasi goreng nih guys. Kak siapa kan nasi goreng? Aku lupa namanya kakaknya. Nonton gak nih? Kalau not. Asal kemarin kirim PM kan? Kirim guys malam. Semalam kirim kok. Apa nih? Ini bagus banget editannya. Kak JKT1.
Iya, emang ini mirip aku ya? Enggak. Perasaan kalian aja kali. Ini apa nih? Ya Allah guys, kalian tuh ya. Acil, aku mau berlangganan PM, boleh nggak? Boleh kok, masa nggak boleh? Kalian tuh ya. Semalam siapa yang gak dapat PM? Marshall? Coba nanti aku tanya lagi ya, soalnya kan kemarin emang sempat sempat error kan. Nanti aku tanyain ya guys. Eh, ada Kak Bagas, kemarin kita ketemu ya Kak Bagas. Itu lagi istirahat ya, betul. Kan tuh kayak suka. Udah, aku gak mau salting-salting lagi deh guys. Capek deh. Aku harus mengontrol emosi aku. Mana bisa. Ini nih, aku suka banget tau sama editannya Kak Kentang Rebus. Aku kelas 10, aku kelas 11. Cel, aku masih kesel. Kenapa kesel? Kesel kenapa? Adil sekolah, Cel. Enggak, dia besok sekolah. Ada Adil, Adil aja belum bangun ya. Kalian gak bisa bohongin aku. Eh guys, sebenarnya tuh ada deh. Lewat kan tuh. Acel, bener gak anak nomor 2 itu rata-rata cakep? Setuju banget guys. Setuju. Si paling tahu deh, ya kan? Ya gimana ya? Masa setiap hari sleep call gak tahu? Cerita setengah-setengah dosa. Batiknya cantik. Arigato. Nama rasang. Siapa nih yang ngasih isko? Kak Farid. Makasih Kak Farid. Meme Asya. Abis dari mana, Shell? Kok cantik abis? Abis sekolah, abis UAS. Coba buatin sarapan, kan udah ada tadi di meja makan. Kamu gimana sih gak ngecek? Cel, cie, cie, kenapa sih? Itu ya. Tuh, kamu turun berapa kilo? 4. Adil, mana nanya mulu di bang belum bangun. Semalam tuh semalam tuh aku tidur duluan gitu. Bangunin, udah dibangunin dah tadi, kita bangunin lagi ya. Kalau nggak bangun parah banget.
Semalam ke project sama Marsha aja. Iya, soalnya Kak Indah ada kegiatan, terus Katin juga ada urusan lain gitu. Kalau ngomong suka nanggung, emang nothing to say weh. Kayak emang gak ada yang mau diomongin. Kemarin Caitlin gimana tuh? Gimana apanya? Ngapain sih showroom pagi? Pagi aku lagi jet. Nanti aku lanjut showroom lagi kok. Santai. Kali ini was apa cel? Sejarah peminatan. Tuh nggak diangkat tuh belum bangun. Sejarah peminatan PJOK sama agama. Diangkat. Gak mau ditinggal, nanti aku kangen. Emang minat enggak sih? Enggak minat juga saya ini. PJK itu kayak olahraga, iya betul. Gampang kok. Acel, apa. Acel pasti absen ke satu, enggak. Aku absen kedua. Aku enggak pernah absen satu pokoknya. Dari SD, SMP, SMA, aku enggak pernah absen satu. Selalu absen dua atau enggak tiga. Karena ada yang namanya ADI atau ABI gitu kan. Atau, iya, kadang namanya tuh kayak Adinda, Abiu, terus Adil, gitu-gitu. Kayak ada deh. Abdul, nah. Karena aku ADZ. Enak gak absen awal? Enggak banget, sumpah. Enggak. Terus Adel, iya bener, ada. Akmal, ya enggak dong kalau Akmal. Kalau aku kan A, K. Ini aku Ade. Oh, terus ada juga Aca gitu kan. Gak enak sumpah, ujiannya selalu di depan. Apalagi kalau ujiannya udah normal. Kan ini ujiannya masih pakai HP kan. Jadi kayak masih enak lah. I love you too. Pengawasnya melayut nggak ya? Adeh. Asal cantik banget loh. Makasih loh. Asal mandi dulu sana. Emang kelihatan kayak belum mandi ya? Cel, kalau sleep call ngomongin apa sih? Ya ngomongin cerita-cerita aja. Kalau nyambung mah ada aja yang diceritain, ya enggak sih? Tapi juga kadang tidur duluan. Seragam batiknya cakep banget, iya sumpah. Terus di pinggangnya kayak ada gesper kayak gitu. Acel Slayer nih, Acel Slayer. Kapan ya sleep call sama Acel? Makanya sini mana 08-nya. Udah, jangan kasih nomor di sini, dibilang.
Asal kantung matanya masih ada tuh, iya nih. Acel kapan ketemuan lagi, kangen ketemu Acel. Ayo ketemu, nonton teater aja. Atau video call juga bisa kok. Nomor badut ulta kok, nah iya. Enggak, tapi ini tumben banget ya, aku jadi overthinking guys. Tumben banget loh gak diangkat. Biasanya tuh dia walaupun tidur tetap ngangkat tau. Kenapa ya? Apa lo bet HP-nya? Mungkin lobet kali ya. Tapi dia online tadi pagi guys. Positif aja mungkin males bales. Enggak sumpah, biasanya tuh kalau misalnya ketiduran juga nih, bahkan biasanya jam 3 atau jam 4 nih aku telepon, tetap ngangkat gitu. Kayak cuma ya udah lanjut tidur lagi ya gitu guys biasanya. Udah deh, semoga gak kenapa-napa guys. Positif thinking aja, mungkin dia malas lihat lo, bisa jadi. Kayaknya nge-lag. Makasih ya komennya, menghibur banget gitu. Kalian komennya aneh-aneh banget sih. Enggak sumpah, tadi pagi tuh aku bilang gini. Aku bilang apa ya? Kok mati teleponnya? Udah bangun. Apa ketiduran? Kok delete doang? Gitu. Terus delete. Kita putar lagu aja, masih setengah jam lagi kok guys. BTW kan semalam kan aku kan kayak ke yang project itu, terus kayak kalian bilang maaf ya cuma bisa ngasih ini. Itu tuh gak cuman tahu, itu tuh suatu hal yang wow banget. Pagi-pagi ngapain nih kita? Ya itu masih di room chat cuma ketiduran. Berarti dia sempat buka HP gitu ya. Lagu apa? Ini deh lagu ini deh. Lagu galau pagi-pagi. Jangan lagu ini deh. Jadi omelin aku. Lagu happy aja. Just slowly, suddenly, dream,
Dikentin lagi celana ya. Lagu lagu kebangsaan. Chels Peel yang nanti aja deh. Bahaya kalau aku share itu, gak bisa guys. Rap, apa, repet Spotify. Saya suka K-pop, gak suka dong. Aduh, sampai gak makan, sampai gak tidur. Asli aku kangen banget, Cel. Ah, masa sih. Bisa kali mutualan Spotify, WD. PO album Kepler enggak jelas. Aku enggak tahu nih mau PO di mana, guys. Zee waktu itu ngomong apa, Cel? Ada deh. Suka IVE gak? Suka. Top artis Spotify, JKT. Nih. Kalau top artisnya gak apa-apa, aku kasih tau. Pokoknya top artis aku tuh JKT. Tantang. Gimana sih liatnya guys? Ini lagu-lagunya apa? Feels Hizuke. Sofia dan Delian. Cancer. Ini apa sih? The Boys. Mana sih guys? Gimana sih top artis? Oh nih. Top artisnya JKT, Hi-Fi, Naif, Clairo, sama Rex Orange. Top songnya apa? Gak mau. Rahasia banget. Tadi mau lagu apa sih? Kok gak ada K-pop makanya? Kan Ice One udah bubar, jadi aku udah gak denger lagi. Iya tuh Naif, Hi-Fi. Kayak galau-galau gitu ya. Lani udah gak masuk top artis, makanya kok Lani sama The Neighborhood gak masuk ya? Pak, aku sering denger lagu mereka. Asal tutorial salting dong. Kalian tuh sengaja banget deh.
Kita putar lagu Cancer aja deh. Tapi ini Cancer-nya bukan zodiak ya, guys. Siapa yang zodiaknya Cancer? Maroon 5. Tau tau ayo gak tau dong. Oh Capricorn, ih sama dong. Lagu sekarat nih. Cancel cocok gak Cil sama kamu? Gak tau. Cocok aja kali. Capricorn cocok gak sama Taurus Cil? Taurus, siapa temen gue yang Taurus ya? Iya Capri sama Capri, cocok. Aku sama Kanin, aku sama Marsha kan Capri. Aku ke kampen. Aries gampang nangis kalau dipukul kepalanya. Semua zodiak juga kayaknya nangis gak sih kepalanya dipukul. Aduh kepencet kan mampus. Sumber demi apapun kepencet. Endirin aja. Lagu. Gemini siapa Gemini? Nih kalian mau dengar? Dengar aja lagunya. Zodiak aku Sunghon. Oh iya. Aku Capricorn sama kayak Kanin, sama kayak aku dong. Aku juga Capricorn. Iya, lagu kebangsaannya Kanin. Acil kamu itu manis tapi belum tahu kalau aku sih Acil kamu itu manis tapi belum aku osiin, gak tahu nanti sore. Oke. Gemini. Aries dinistain mulu. Siapa Aries? Kak Gaby. Libra, oh ya aku juga cocok sama Libra. Member JKT48 yang zodiak ke Gemini siapa ya? Siapa ya guys? Siapa guys yang Gemini?
Kak Jainan. Kak Jainan. Suka siapa di Ive Chel? Lisa. Siang sampai malam mikirin Acel, pagi teracel Acel. Mikirin aku mulu dong. Cel suka Luna enggak? Suka banget. Di JKT suka siapa, Cel? Oshi maksudnya. Kak Cindy, Oshi. Baju kayak Chinese masa sih? Lagunya relate mulu, emang kakak diduain apa gimana? Di rumah pakai baju itu cel, lagi ujian. Acel pinjem jaket Nathan, kocak banget ada yang komen Acel pinjem jaket Nathan. Xiumin kalau di EXO. Belum dikasih link yang kedua nih guys. Kalau di BTS siapa? Jimin dong, Jimin. Ini aku nguap ya, gak nangis. Gak nangis, gue ini ngantuk, liat aja ada kantong matanya. Matanya gampang berair aja, betul. Mana ada orang yang happy aku sedih-sedih. Ngantuk banget sumpah dari pagi. Di jam 5:30 udah izin.
abis ini udahan deh. Nanti share lagi nggak cel, nggak tahu, tergantung mood aja ya. Datang di Wucil. So, kalau sekolah bawa tas nggak bawa dong? Agak bikin ngantuk. Kangen Selena gak sih? Shell, kamu kalau kamu gabut biasanya ngapain? Scroll TikTok. Sama telepon orang. Selena gemoy. Oh, 5 menit lagi guys katanya. Kalau aku gabut mikirin kamu, ah iyalah. Dengar lagu karena lirik atau musik, dua-duanya. Pap kok pakai batik ini, soalnya muka aku lagi bagus gitu, kayak muka aku lagi pink, ya nggak sih pink. Terus bibir aku juga lagi bagus, maksudnya bibirnya lagi pink gitu, ya. Terus seragamnya juga lagi bagus. Udah siapin nama buat kittennya belum guys? Mabel bentar lagi lahiran. Blush apa alami? Cil alami. Alami tuh. Dua jam lag ya? Kan. Glowing apa berminyak itu? Berminyak. Aduh, aku hapus ya minyaknya. Duh, kok nggak hilang? Ini bukan berminyak, ini glowing. Makanya pakai Scarlett Whitening Glow Tening Serum.
Oh, Marvel cewek, aku kira cowok, hah? Duh, gimana ya jawabnya? Glow in the dark. Nama panjangnya Marvel siapa? Marsha Abelia Cantika. Pusing nggak cel lihat diri sendiri? Pusing kenapa? Iya stres emang. Hai Kade, ada Kade guys. Spill lagu. Just friends to you guys. Just a friends. Cel, gimana caranya berpaling darimu? Jangan dong, kenapa mau berpaling dari aku? Artisnya siapa? Siapa? Megan, Megan Trailer. Just an Oshi. Megan Trainer gak sih? Megan Kalau aku Shin Adel juga boleh enggak? Kalau Shin doang boleh. Saya aku boleh Shin kamu kah? Boleh lah. Masa enggak boleh? Meganti. Udah deh. 5 menit lagi memulai guys. Kita baca podium dulu. Yang pertama ada Kak Aan Anugrah 24, ada Kak Adit, kemarin HP rusak. Ada Kak Farid, Love Acel, Love. Ada Nama Rasang, ada Kak Ridik, ada Kak Ilham, ada Kak Rafi. Maaf guys, ada yang nelpon. Ada Kak Alsagia Purwanto. Ih keren banget aku bisa baca kebalik. Terus ada Kak Dito, terus ada Kak Iqbalesh, ada Kak Rap-Rap, Kak Febri, dan Kak Safi. Makasih. Udah guys. Bye. Semangatin aku was dong. Ini jam terakhir. Semangat. Makasih. Dadah, bye bye. Udah. Bye bye. Selamat menjalani aktivitas di hari Kamis yang manis seperti aku. Bye bye.